Saat ini saya berada di Jalan Kebon Pala, di mana di jalan ini sejumlah pemukiman warga masih terendam banjir hingga mencapai 65 cm. Banjir di lingkungan ini disebabkan oleh luapan Kali Ciliwung yang belum sempat ditanggul oleh Pemprov DKI. Karena sebagian dari kampung pulau juga harusnya terendam banjir, namun sudah dapat diantisipasi dengan dibuatnya tanggul yang tinggi sehingga air dari luapan Kali Ciliwung tidak meluap ke lingkungan warga. Namun untuk luapan Kali Ciliwung mengarah ke kampung Jalan Kebon Pala ini sampai saat ini belum dibuat juga oleh pemerintah provinsi sehingga membuat lingkungan ini terendam banjir. Ini salah satu ibu yang masih membersihkan rumah-rumah di sini, rata-rata dibangun dengan tinggi ya, sehingga mereka sudah terbiasa dengan banjir. Saat ini terlihat ibu sedang membersihkan rumahnya. Ibu, bu, ini dari jam berapa bu banjir bu? Banjir dari jam berapa ya? Soalnya kita nggak ini juga sih, pagi, cuman pagi. Sorenya kan udah disiarin, udah diberitain bahwa air mau datang lagi, siaga 2. Oh, kalau udah pengumuman itu biasanya enam keluarga itu apa? Ya bebenah aja. Oh, naikin barang-barang yang ini ke lantai 2. Ibu saat ini sedang apa? Sedang bersih-bersih lumpur nih. Bersih lumpur dari dalam rumah? Iya. Ini tapi emang sengaja rumahnya dibangun tinggi gini bu ya? Iya kan dari Basnas. Oh, dari Basnas. Yeah. Jadi rumahnya yang ditanggul tinggi? Iya. Yeah. Bukan kalinya yang di... Enggak, rumahnya. Bukan masalah rumah dibangun nggak banjir, tetap aja banjir, cuman... Untuk antisipasi? Alhamdulillah sih, mendingan lah dikit gitu. Oh, mendingan. Jadi alat-alat gak ada yang rusak lagi? Iya, yeah, nggak ada. Ibu ini udah berapa tahun di sini? Saya dari... Soalnya suami saya sih yang asli orang sini. Oh, suami ibu dari mana? Di sini, asli sini, Betawi. Kalau ibu sendiri? Saya dari Bogor. Sudah berapa tahun di sini? Dari 97 aja. Sudah lama berarti? Ya. Itu setiap tahun banjir, Mas? Banjir sih, ya. Ini udah 2 hari nih banjir terus nih. Malam surut. Paginya naik lagi. Oh, tapi ini emang dari aliran Kali Ciliwung apa ya? Iya. Kali Ciliwungnya itu udah ditanggul belum? Belum. Belum, sekarang baru kampung pulau aja ditanggul. Iya. Ibu Koni. Iya. Masih Bu ya. Iya. Berikut ada tadi tuturan dari salah satu warga yang rumahnya saat ini sedang dibersihkan karena sudah cukup tinggi sehingga permukaan, walaupun permukaan air mencapai 50 cm dari jalanan, namun tidak memasuki rumahnya. Sekian laporan saya dari Voi.